Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin sekalian, dibawakan khas oleh Mahajaya Empire Sdn Bhd dan diketuai pengarah muzik Tok Ram, dipersilakan Hetty, Kus and Dang. Dari pelukan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kuala Lumpur? Alhamdulillah. Ini baju saya nih sebentar dulu. Oke, saya begini. Sweet. Oke. Itulah tadi lagu pertama dari saya pembuka, lagu Rindu yang memperkenalkan saya Hetikus Endang, dicintai oleh fans-fans saya di Malaysia, betul? Tapi lagunya rock tadi, enggak apa-apa ya. Oke, baik, hadirin sekalian yang berbahagia, sambil makan, sambil mendengarkan lagu-lagu saya. Sebuah lagu lama, hasil karya dari Arianto. Lagu ini membawa nama Hetikus Endang berada di hati fans-fans saya. Yang bisa nyanyi, silakan nyanyi. Yang sedang makan, awas kecucuk. Yes. Lagu apa coba? Lagu apa? Coba lagu apa ini terke? Titik noda tertinggal di dalam dada, guratan hatiku masih ada. Tergores ingatan pahit ku rasakan hari ini, hati masih luka. Telah aku coba melupakan segalanya, namun titik terang tiada datang. Langit makin kelam, luka makin dalam, hati ini hancur jadi debu. Agar dapat lupakan dirimu, namun apa daya, aku manusia gagal menghapus kenangan. Semuanya nyanyi di building. Ya dapat yang keras. Ayo semangat semua. Hari-hari langit kelabu menutup hatiku serasakan mati. Sekali lagi Ramli.
doa masih. Woo! Langit kelabu menutup hatiku yo serasa kan Ini selain dari penonton dari Kuala Lumpur, ada dari mana lagi nih? Dari Singapura ada? Dari mana lagi? Sabah ada? Saya dengar banyak sekali. Dari mana lagi? Ayo sebutin dong. Dari mana lagi? Iya. Ah, tak dengar saya. Oke, terima kasih banyak, alhamdulillah. Baik, saya berasal dari Jawa Barat, dari Bandung, kota yang sangat sejuk sekali. Dan di sana biasanya selalu menjual es lilin di sekolah-sekolah, ya, karena memang terkenal dengan es lilinnya. Oke, malam hari ini saya akan mencoba karena saya berasal dari Jawa Barat. Lagu es lilin, tetapi Tok Ram ada kendangnya enggak? Karena ciri khas Sunda itu ada kendang. Ada. Nah, oke, coba mainkan dulu, demo dulu. Atung tak, atung dung dung. Oke, iya. Oke, kita coba dengan sebuah lagu. Thank you.
Baik, saya menyanyi ini di atas panggung dari tahun 70 sampai sekarang. Berarti sudah 52 tahun. Usia saya masih muda, 56 tahun di Bali. Alhamdulillah, sama dengan kemerdekaan Malaysia, 65 tahun, alhamdulillah. Tentu berkat doa semuanya dari fans-fans saya, support dari keluarga saya, support dari media massa. Ada media massa enggak yang datang ini? Media massa ada enggak yang datang? Ada ya, oke, dari fans-fans saya semuanya. Terima kasih banyak, halo sayang. Baik, saya ini suka menyanyikan beberapa genre lagu. Lagu pop, lagu dangdut, lagu jazz mungkin saya belum coba, lagu keroncong, tapi lagu yang akan saya nyanyikan saat ini, saya rekam pada tahun 82. Sudah cukup lama. Dan perlu saya jelaskan juga di sini bahwa di sebelah kiri saya adalah sang maestro kita, Datuk Ramli MS, berikan tepuk tangan. Menurut saya beliau ini adalah maestro. Dan saya sudah bersahabat lama bersama beliau, kurang lebih 44 tahun ya Datuk. Oke. Dan kenapa saya memilih Datuk Ramli sebagai music director saya? Karena orangnya ini sangat disiplin. Kalau dia maunya A, ya A. B, ya B. Tapi maaf Datuk, saya selalu degil. Saya selalu bantah Datuk. Nggak mau, saya mau begini. Gitu ya Datuk ya. Oke Datuk. Datuk suaranya mana Datuk? Ngomong dong. Susah ini ngomong nih orang. Oke. Dia bukan degil, pompan yang jantu. Hello. Oh gitu, perempuan tuh macam begitu. Kalau nggak ada perempuan di dunia, tidak ada siapa. Tok Ram, terima kasih banyak ya Tok Ram ya. Oke, big applause buat Datuk Ramli MS. Dan dia selalu maunya perfeksionis. Dan menurut saya, lagu yang akan saya nyanyikan ini adalah aransemen yang terbagus menurut saya. Menurut Bonda. Kayak di itu aja. Sebuah lagu, Melodi Perpisahan. Apa arti
tetes air mata di depanku menangis terseduh. Hapuskan saja, tinggalkan diriku, kalau itu semua yang kau mau. Bila ada pilihan yang lain, ku harapkan jujur di hatimu. Katakan saja, aku memaklumi kalau itu semua yang kau mau. Wajahmu tanpa semua orang tahu, tak mungkin kau pilih diriku. Dan kini antara kita berdua belum ada ikatan yang pasti. Lupakan sayang kenangan lama, hanya satu pintaku padamu. Simpan di hati, simpanlah sayang, cintaku yang tulus dan suci. Baik, sebuah lagu. Saya ingin lebih meriah lagi karena lagu ini adalah lagu tahun 90. Saya ingin mengajak Anda bernyanyi bersama-sama saya. Jangan segan-segan karena sudah makan semuanya. Sudah makan kan? Sudah? Oke, kita bergembira. Sebuah lagu lama. Benci tapi rindu. Woo! Siapa yang paling keras nanti dapat hadiah CD dari Bunda. Table mana yang paling kuat? Bukan hanya sekedar penghibur diri. Sekedar pelepas rindumu, oh sakit hatiku. Apa? Kau datang dan pergi sesuka hatimu.
everybody say, oh, sakitnya hati ini, namun aku rindu, kurang semangat, semua bencinya, yo. Tapi aku rindu. Musik. Oke, bagus. Oke. Yang di belakang nyanyi, ayo semua. Kenal jiwa saya. Bencinya hati ini, namun aku rindu tok ram. Bencinya hati ini. Namun belum. Tunggu dulu. Namun tapi sorry. Tapi, diam. Paling heboh situ ya. Tapi aku rindu. Sudah puas belum? Sudah puas belum? Oke, saya minta table yang paling heboh di sebelah kanan yang sana. Satu orang, dua orang ke sini. Saya mau tanya, ada yang tahu betul-betul cinta sama Hetty tidak? Harus bisa jawab. Betul-betul cinta tidak sama saya? Tadi kalau Anda semuanya menyimak pembawa acara kita, tentu kalian akan tahu.
akan mendengar. Sini sayang, sini aja, gak usah di atas, sini. Sini aja, sini baik. Baik, selamat malam Bapak. Ya, selamat malam, Bapak Ibu. Dari mana? Saya dari Selangor. Selangor, Ibu? Dari Sentul. Oke, perwakilan dari mana? Maaf, dari? Dari Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur. Ya. Baik, Bapak usia berapa? 39. Oke, 39, saya 65 tahun. Baik, saya mau tahu apa yang Anda lihat sosok Hetty Koes Endang seusia Anda 36 tahun. Apa yang ada dalam pikiran Anda? Icon. Kerana family saya sangat suka sama Ibu Hetty, jadi dengan saya minat sekali. Oke, baik. Terima kasih. Ibu sebelah kanan, nama anak saya yang paling kecil siapa? Liza bantu. Anak Liza. Saya ada berapa? Anak Bonda ada berapa? Empat. Ya betul, empat. Yang paling kecil siapa? Namanya cantik sekali, bagus sekali. Liza bantu Liza. Hafi? Ya? Siapa? Iya, nama anak saya yang kecil Afifah. Situ bilang Afia tadi, Afifah. Afifah. Oke, baik. Afifah. Karena Bapak yang jawab tadi betul-betul tulus, oke, saya berikan CD buat Bapak. Oke. Karena ibu couple ya, ibu suami istri? Oh tidak, tidak apa-apa. Demi sayang sama saya sama ibu, oke. Dan ini masker saya pakai karena tetap kita. Terima kasih, ibu. Sama-sama. Baik, sama-sama. Oke. Yang di sebelah kiri tadi, coba dua orang naik ke sini. Siapa yang berani? Ayo. Saya akan tanya dan harus bisa menjawab. Sini aja, bawa sini. Dua orang, ayo cepat. Yang tadi teriak betul di belakang, ayo cepat sini. Cepat. Ayo. Ayo. Ayo, sini. Oke, ada. Enggak, dua enggak. Orang, sudah. Enggak apa-apa, dari kiri boleh, dari kanan boleh. Dari belakang, ayo cepat, cepat, cepat. Ada, sana. Ayo, kanan, kiri. Ada seorang, Bu. Oke. Okay. Aduh, Ibu lari, Bu. Lari ya. Lari biar cepat. Oke. Okay. Sini aja, Bu. Selamat malam. Kasih mic-nya ke Ibu. Ibu sini, Bu. Selamat malam. Enggak, enggak, enggak usah naik, Ibu. Ibu tak payah naik. Sini saja. Ibu akan menghiburkan kita dengan dua buah lagu. Ya. Aduh. Siapa nama Ibu? Nama saya Rus Azia binti Abdul Hamid. Kenapa mesti pegang handphone? Langsung ambil gambar. Oh, soal ambil gambar. Bukan, bukan. Saya nak tanya okay. Ibu, bukan, bukan. Oke. Okay. Okay. Siapa nama Ibu, maaf? Ruth Azia binti Abdul Hamid. Oke, okay. Ibu Ruth. Yeah. Ibu Ruth selalu tengok saya di televisyen? Oh, selalu. Selalu. Nyanyi, selalu. Selalu. Di program, tidak... di, ya betul. Di program apa yang Ibu suka di TV Malaysia yang saya suka jadi juri? Iya, yeah, bila jadi juri itu? Ya. Baganza. Oh, Baganza. Oke. Okay. Apa ikon Bunda kalau di Gegar Vaganza menilai peserta? Ikon. Apa yang selalu Bunda selalu bilang? Oh, apa? Oh, apa? Ibu selalu jujur, uh-huh. Tulus. Kemudian uh-huh. Kalau orang tu nyanyi, ibu, wow. Apa? Apa itu? Wow, itu apa? Sudah lupa lah, ibu. Oke, okay, oke, okay. Ikutin saya ya, ikutin saya, ibu. Iya, iya. Tembak! Tembak! Ah, oke. Oke, okay, ibu. Terima kasih banyak ya. Oke, okay, okay, terima kasih, ibu Nur. Ya, okay. Sama-sama. Ya, oke. Okay, terima kasih. Aduh, yang belakang ayo satu lagi cepat. Ayo, ayo siapa? Oke, nanti ya. Oke. Ada? Ayo sini, cepetan. Oke. Berani ya di sini. Oke. Dari medianya mana nih? Media mana nih? Tidak ada semuanya, media lagi makan. Selamat malam, dari mana Bapak? Selamat malam Bunda, ya? Dari Sentul, Kuala Lumpur. Oh, Sentul, Kuala Lumpur. Ada dari Sentul, dari mana-mana. Oke, okay. Lagu favorit Anda, lagu apa? Oh. Dari Bunda. Lagu dingin. Lagu dingin? Dingin. Oke, okay. Ya. Lagu dingin yang seperti... Sebenarnya Bunda, selain ya. Dingin, bulan,
Bulan, oke. Okay. Berarti lagu Dingin adalah album yang populer di Indonesia. Tapi insya Allah malam hari ini saya akan nyanyikan sebuah lagu. Ya, oke. Okay? Ya, siapa ya. Namanya? Amar. Amar. Ya, Amar. Oke, okay, Amar. Terima kasih banyak, Amar. Ya, makasih. Oke. Oh. Apa? Sign-nya aja. Oh, ini. Oke, okay. Ya, makasih. Oke, okay. Berikan tepuk tangan buat Amar. Terima okay. kasih, Bunda. Oke, okay. Amar. Bye-bye. Bye-bye. Amar, bye-bye. Oke. Okay. Amar, bye-bye. Isso. Ketika itu hujan inti terpukau aku menatap wajahmu di remang cahaya sinar pelangi. Lalu engkau tersenyum, ku menyesali diri tak tahu apakah arti senyummu. Dengan mengusap titik air mata, kukisahkan deritaku. Hatimu tersentuh dalam keharuan setelah tahu apa yang terjadi. Sekian lamanya daku hidup seorang diri, ku ingin membalut luka hatimu. Yang gemuruh sekali lagi buat Bunda Hetty Kusendang. Dipersilakan. Sepoi menyebar harum mewangi bunga
sepanjang masa. Harum abadi dan kekal bagai cintaku kepadamu, oh sayang. Terima kasih. Baik, kenapa saya menyanyikan malam hari ini lagu Kemuning? Ada ceritanya. Lagu Kemuning ini saya rekam tahun 74. Sangat populer di Indonesia. Dan seseorang pria yang menyukai lagu tersebut, tapi dia tidak tahu siapa penyanyi originalnya. Ternyata Hetty Koes Endang yang menjadi istrinya, yaitu Bapak Yusuf Faisal, suami saya. Itulah cerita daripada lagu Kemuning tahun 74. Tadi enggak, itu dia Pak Yusuf, nah itu dia. Halo Pak Yusuf, ajak, cakepnya, handsome-nya. I love you, I love you, I love you. Tahun 74 betul suka lagunya, tapi enggak tahu penyanyinya siapa. Dia enggak tahu ya, macan panggung ya, gitu. Oke. Itulah Pak Yusuf Faisal. Terima kasih. I love you. Ada Ramli lagi. Hush, Ramli enggak. Baik, malam hari ini kalau tadi pembawa acara kita bilang 150 album, 190 album. Malam hari ini saya hanya menyanyikan mungkin 1% daripada album-album saya. Ya, jadi insya Allah, dan saya mengucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada hadirin sekalian penonton malam hari ini. Sebuah lagu lagi kembali, saya akan nyanyikan lagu hasil karya dari Rinto Harahap yang mendapat lagi Golden Record dari lagu ini. Okay? Sebuah lagu Dingin. Yang dingin aku sendiri, dingin-dingin hati ini tambah dingin entah mengapa. Kalau cinta memang aku sudah tak punya, air mata pun kini keringlah sudah dingin. Ingin membenci pada siapa, tiada salah orang lain yang kau cinta, bukan salahmu. Tapi diri ini juga tiada bersalah, punya rasa, punya mata, punya telinga. Dingin hati ini tambah dingin.
pada siapa. Tiada salah orang lain yang kau cinta, bukan, bukan salahmu. Tapi diri ini juga tiada bersalah, punya rasa, punya mata, punya telinga, Sudah puas? Lagu apa? Ada request lagu apa? Ayo cepat teriak. Lagu apa? Kasih, lagu apa? Berdiri Bulu Romaku, lagu apa? Oke. Ini tadi cerita lagu apa tadi, lagu dingin ya, biasanya nyanyi sama Afi. Lagu apa dulu ini? Lagu ini saya nyanyi sampai pagi, nggak apa-apa? Tak apa? Oke, saya tak inginlah sendiri. Sendiri. Nyanyi semua sama-sama ya. Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun
nyanyi sayang. Menunggumu apa? Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban apa? Koras, koras, tangannya di atas semua ya, come on sayang, tangan di atas semua, yuk malam ini. Malam ini. Memperkenalkan semua musisi-musisi kita, mana? Oke. Tentunya tanpa support, tanpa dukungan dari musisi-musisi yang handal dan para Bivi kita yang memang sudah handal. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah buat Bivi kita, Mat Sabun. Yang di tengah Ju. Yang paling ujung Farah, okay. Dan pemain keyboard kita Afik berdiri. Afik, tepuk tangannya mana dong? Biar semangat. Percussion kita dan juga tadi membantu saya menyanyikan mengiringi lagu Sunda ya, main kendang, tupak tupak, dum dum, paang. Tepuk tangan, okay. Drummer kita malam hari ini Derek. Oke, terus pemain bass kita, Penin. Dan pemain gitar kita, Emmy. Bukan Emmy Search ya. Emmy. Dan gitar akustik kita berdiri, namanya Iju. Iju, oke. Oke, terima kasih. Biarin, yang satu gak disebutin, biarin. Biarin dia ketawa aja. Bila saya dipanggil. Bila. Lupa. Berikan tepuk tangan. Big applause. 3 hari 3 malam. Buat Dato' Ramli MS. Sahabat saya. Selama 44 tahun. Berdirilah. Oh. Wah. Berdirilah Ramli. Yang mau maju ke depan, silakan maju ke depan, tapi tidak naik ke pentas. Silakan maju ke depan. Di sini saja ya. Berdiri bulu romaku. Salah ya. Merinding tuli tubuhku. Betul. Pandainya dia berpujangga. Cinta di sini khusus buatku. Katanya sepanas matahari. Keringat dingin meluncur. Si dia kecup keningku. Meledak rasa dalam dada. Haduh, mana tahan. Adak diduk dalam jantungku. Janji-janjinya.
Okay, nyanyi sama-sama ya. Okay. Berdiri, ma. Berdiri, ma. Bila ku dengar janji-janjinya, katanya cintanya seteguh tugu mona. Yang semangat. Woo! Sumpah dan janjinya, katanya dia takkan gentar badai laut selatan. Merinding aku jadinya, merinding aku jadinya, merinding aku jadinya, merinding aku jadinya. Selamat malam. Woo! Dengan ini berakhirlah konsert Jubli Emas Hatisku Endang. Dan bagi pihak majlis Tuan Haji Khadir Ibrahim, Pengerah Mahajaya Empire Sdn Bhd, mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua para hadirin deep-deep kehormat kerana sudi meluangkan masa bagi sama-sama menceriakan lagi konsert yang amat bermakna kepada kita semua. Dan jika ada salah dan silap sepanjang saya dan juga rakan-rakan mengacarakan majlis pada malam ini, kami merapatkan 10 jari memohon ampun dan maaf. Dengan itu, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua. Terima kasih.